Shalom, selamat sahabat pemirsa Hope Channel dimanapun Anda menyaksikan siaran ini di dalam maupun di luar negeri. Kembali saya katakan selamat sahabat, God is good all the time and all the time God is good. Benar saudariku, Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya Tuhan selalu baik. Di pertemuan kali ini di Ibadah Vesper kita akan membahas sebuah firman yang saya percaya akan sangat menolong kerohanian kita agar bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Judul pelajaran atau khotbah pada malam hari ini judulnya adalah Perjanjian Kekal atau Everlasting Covenant. Saudaraku, saya tidak akan membahas apa itu perjanjian kekal, tapi saya mau membahas sebuah pasal dari Alkitab di dalam kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Anda bisa buka Alkitab Anda dan kita bose boleh pelajari bersama-sama sehingga firman ini boleh menolong kita dalam kehidupan kerohanian kita dari hari ke hari. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kejadian pasal 15. Saya akan bacakan secara singkat sambil Anda melihat infografis, infografis yang ditampilkan ini. Kejadian pasal 15 mulai dari ayat pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke 17. Firman Tuhan berkata, "Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat 4 tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, Demikianlah banyaknya keturunanmu nantinya. Saudaraku, di sini Tuhan menjawab keraguan dari seorang bapa bagi bangsa-bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan selanjutnya dia katakan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat 6. "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya." sebagai kebenaran. Kata lalu percayalah Abraham, Abraham, Abram. Ketika kata percaya and he believe muncul di situ diambil dari kata Ibrani aman yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi iman. Menurut ensiklopedia Alkitab. Di sinilah pertama kali kata percaya believe aman atau iman itu muncul. Dan yang pertama kali percaya adalah Abram, bapa leluhur kita. Assalamualaikum, firman Tuhan melanjutkan di ayat ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tukukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu, semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Nah, Sambil Anda melihat tampilan slide PowerPoint yang saya tampilkan di sini, Anda bisa lihat di bagian bawah, di situ ada yang warna merah-merah atau orange itu. Anda bisa hitung di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hewan dan ada dua burung. Alkitab tidak mengatakan demikian. Jadi infografis yang Anda lihat ini salah. Yang tepat adalah hanya Tiga ekor hewan dan dua ekor unggas. Tiga ekor hewan, tiga ekor hewan itu adalah seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, dan seekor domba jantan berumur tiga tahun. Jadi, gambar infografis ini uh, kurang tepat, saudariku, sehingga gambar yang tepat itu harusnya seperti ini. Ya, jadi ada seekor sapi, seekor domba dan seekor kambing. Nah, kemudian ada dua ekor unggas yaitu merpati dan juga tekukur. Dan Tuhan firmankan harus dipotong, bukan dibelah. Anda tahu ya kalau potong itu potong tengah begini, sedangkan belah itu begini. Ya, saya bukan mau jadi korbannya, tapi saya mau berikan contoh Saudaraku, seperti yang Anda sudah lihat di slide ini, demikianlah sebenarnya ketika tiga ekor binatang itu, tiga ekor hewan dan dua ekor unggas itu, dipotong dan dipisahkan. Anda lihat, yang pertama ditaruh adalah sapi, kemudian setelah sapi, kambing, betina, dan seekor domba. Kemudian di bawahnya lagi ada tekukur. Bersebelahan dengan merpati, dan Anda lihat tengahnya dipotong, dipotong tengah jadi di bagian tengahnya dipotong, sehingga Anda lihat darah itu mengalir dan membentuk the path of blood. Nah, yang lebih indah lagi, yang paling luar biasa menurut saya di ayat ini, kita lihat, kita lompat ya, di ayat yang ke-17 dikatakan ketika matahari telah terbenam. Dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Ya, Saudaraku, ini menunjukkan api atau obor dan suluh itu menunjukkan kehadiran Tuhan, seperti yang Anda lihat saya tampilkan di slide ini. Gambar ini adalah ilustrasi yang tepat sesuai dengan konteks alkitabiah Kejadian 15. Ayat 17, ketika Tuhan dilambangkan dengan perapian yang berasap dan obor yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sesedariku, dalam perjalanan hidup Abram, sebelum kemudian Tuhan menjadi, menggantikan namanya menjadi Abraham, dia mengalami jatuh bangun dalam kerohanian atau keimanannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan. Toh di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 tadi dikatakan, "Lalu percayalah Abraham dan hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran kepadanya." Saya mau katakan saudaraku, setiap kali kita berbuat salah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kesalahan kita pun Tuhan yang akan membenarkan. Itulah poin pertama yang paling indah dari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham yang kemudian menjadi perjanjian kekal antara bangsa Israel dan juga Tuhan dan selanjutnya menjadi perjanjian kekal antara umat manusia dan Tuhan pencipta langit dan bumi ini dan termasuk kita semua. Saudaraku selanjutnya ketika Abraham ragu akan janji Tuhan meskipun dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya tapi Abraham di dalam kemanusiawiannya tetap Memiliki keraguan, berapakah dari kita yang meskipun setiap hari berdoa, yang meskipun setiap hari membaca Firman Tuhan, yang meskipun setiap hari menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, masih tetap meragukan Tuhan, sama seperti Abram. Ketika dia berkata, "Apa buktinya Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi bahwa Tuhan akan mengenapi bahwa Tuhan akan menepati janji yang sudah Tuhan katakan tadi, bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadaku dan keturunanku akan seperti banyaknya bintang di langit?" Lalu Tuhan berkata, "Ambillah seekor lembu betina, seekor kambing betina." Seekor domba jantan, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketiga hewan tadi yaitu lembu, sapi, kambing, dan domba itu dipotong tengahnya, kemudian tekukur dan merpati itu disembelih tapi ditaruh bersebelahan, seperti yang Anda lihat di gambar ini. Dan yang paling menarik, ketika hewan itu sudah dibelah terbentuklah darah yang mengalir yang seperti the path of blood. Jalan berdarah. Dan path of blood ini mungkin kita akan lebih bisa merelate, mengingat seperti via dolorosa. Jalan menuju salib. Yesus ketika dia dijatuhi hukuman akan disalib oleh bangsa yang dia layani. Bangsa Israel, bangsa Yahudi, dia kemudian memikul salibnya. Ketika dia tidak kuat, Simon dari Kirene menggantikan dia. Melewati jalan berdarah menuju penyaliban. Selanjutnya, sasdariku, yang menarik adalah Tuhan lewat wujud itu tadi. Perapian yang berasap dan obor yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Apa maknanya? Artinya, ada di dalam kutipan selanjutnya ini, yang saya ambil dari American Psychological Association oleh Herbert Wolff. Dia katakan, Anda perhatikan saja yang saya highlight dengan warna merah dan kuning ini, dengan melewati potongan-potongan korban itu, Allah mengikatkan dirinya pada syarat-syarat perjanjian dengan sumpah yang akan mencelakai dirinya sendiri jika dia melanggar perjanjian. Dia pada dasarnya akan mengalami nasib yang sama seperti binatang-binatang yang dikorbankan itu. Perhatikan saudaraku. Dan peristiwa ini hanya terjadi dua kali. Yang pertama adalah di dalam kejadian pasal 15 tadi. Dan yang kedua ketika manusia coba melakukan itu. Di dalam Yeremia 34 ayat 18-20. Tapi Tuhan katakan jangan kamu berani-rani melakukan hal itu dan Anda lihat bahwa Tuhan melarang. Karena pada hakikatnya ketika Tuhan mensahkan suatu perjanjian, dia sendiri dia sendirilah yang akan menanggung akibat kalau pelanggaran itu, janji itu dilanggar. Itu sebabnya di sini dikatakan dengan melewati potongan-potongan korban itu, Allah mengikatkan dirinya pada syarat-syarat perjanjian dengan sumpah yang akan mencelakai dirinya sendiri. Coba Anda bayangkan, apakah Anda mau bersumpah? Jika Anda melanggar perjanjian ini, maka Anda akan dicelakai. Nah, yang lebih menarik lagi, di sini dikatakan, Tuhan mengutuk orang Yehuda di dalam Yeremia 34 ayat 18-20. Tuhan mengutuk orang Yehuda karena melanggar perjanjian yang menjamin kebebasan bagi budak Ibrani. Meskipun mereka memotong seekor anak sapi menjadi dua dan berjalan di antara potongan-potongan itu, mereka melanggar kesepakatan mereka dan mendapatkan murka Tuhan dalam prosesnya. Dalam Kejadian 15 hanya Tuhan, Saudaraku perhatikan, dalam Kejadian 15 hanya Tuhan yang melewati potongan-potongan itu, bukan Abram. Kenapa? Ini adalah perjanjian sepihak. Ya, sebenarnya perjanjian itu diadakan antara kedua pihak, tetapi di sini dikatakan ini adalah perjanjian sepihak di mana Tuhan tanpa syarat menjamin bahwa janji-janjinya kepada Abram akan digenapi dan karena dia menjaminnya, ini adalah perjanjian kekal. Apa maksudnya perjanjian kekal? Yang berjanji adalah Tuhan kepada Abraham. Namun keturunan Abraham, bahkan seluruh umat manusia sesudah Abraham, itu mendapat manfaat dari perjanjian kekal ini. Saudariku. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Apa maksudnya? Dari Ellen G. White Writings, Patriarchs and Prophets, atau kitab para nabi dan bapa patriarchs and prophets halaman 137 paragraf kedua dikatakan setelah selesai saya hanya baca yang di highlight kuning ini ketika Tuhan memerintahkan kepada Abram untuk membawa korban tadi setelah selesai dia dengan penuh hormat dia di sini adalah Abram dia dengan penuh hormat melewati di antara potongan-potongan korban membuat sumpah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk selalu taat. Jadi dalam mempersiapkan korban ini terjadi bahwa ketika Abraham sudah potong sapi di bagian tengah, kemudian dia potong kambing di bagian tengahnya dan selanjutnya dia potong domba di bagian tengah dan menyembelih merpati dan tekukur dan menaruhnya bersebelahan, dia melewati potongan-potongan korban itu dan membuat sumpah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk apa? Untuk selalu taat. Ya, dia sadar bahwa selama ini dia banyak kali tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Namun dalam perjanjian ini dia berjanji ya Tuhan, mulai saat ini ketika saya sudah memotong korban-korban ini di hadapan Tuhan, saya mau berjanji untuk setia. Dan taat kepada Tuhan. Selanjutnya, waspada dan tabah, dia tetap di samping bangkai korban-korban itu sampai matahari terbenam. Untuk menjaga korban-korban itu dari dikotori atau dimakan oleh burung pemangsa, menjelang matahari terbenam, untuk kesekian kalinya akhirnya dia terlelap. Abram terlelap. Bayangkan dari pagi sampai sore dia menunggu. Dan akhirnya dia terlelap. Dan selanjutnya ketika terjadi kegelapan itu. Lihatlah kengerian kegelapan besar menimpanya. Dan suara Tuhan terdengar memintanya untuk tidak mengharapkan kepemilikan langsung atas tanah perjanjian. Dan menunjuk ke depan pada penderitaan keturunannya sebelum peneguhan mereka di Kanaan. Jadi kalau Anda baca keseluruhan dari pasal 15 ini. Sebelum Tuhan berjalan dari lambang api yang berasap dan suluh, Dia katakan bahwa nanti keturunanmu akan jadi budak di Mesir, namun aku akan menolong mereka dan bawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Rencana penebusan dikatakan, "Rencana penebusan di sini pada waktu itu terbuka baginya. Siapa maksudnya baginya?" Abraham, dalam kematian Kristus, pengorbanan besar dan kedatangannya dalam kemuliaan. Jadi, peristiwa ini menunjuk kepada satu masa nanti, ketika Yesus akan disalibkan oleh karena keturunan Abraham gagal untuk menepati perjanjian kekal, memelihara perjanjian kekal yang sudah diadakan antara Abram dan Tuhan. Dan di sini lagi-lagi Tuhanlah yang mengorbankan dirinya. Kalau tadi ada kambing, ada domba, ada sapi, ada burung tukukur dan juga burung merpati. Tapi ke depan katanya ini menunjuk kepada kematian Kristus. Pengorbanan besar dan kedatangannya dalam kemuliaan. Selanjutnya, Abraham juga melihat bumi dikembalikan ke keindahannya di Eden untuk diberikan kepadanya untuk kepemilikan yang kekal untuk kepemilikan yang kekal. Jadi Saudaraku luar biasa, ternyata ketika peristiwa itu terjadi, bukan hanya Tuhan melewati korban itu, tetapi dia juga memperlihatkan kepada Abraham apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan selanjutnya dikatakan, sebagai janji dari perjanjian Allah dengan manusia ini, perapian yang berasap dan obor yang menyala, simbol kehadiran kehadiran Ilahi melewati korban-korban yang terpenggal dan perhatikan saudaraku, kalimat yang terakhir, dan menghanguskan korban-korban itu sepenuhnya. Jadi, korban-korban itu hangus terbakar oleh obor dan api yang melewati di tengahnya. Apa artinya? Artinya Tuhan berkenan, Tuhan menerima dan Tuhan mensahkan perjanjian itu, perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan dan selanjutnya bagi keturunan Abraham sampai pada masa kita saat ini. Dan lagi, sebuah suara terdengar oleh Abraham mengkonfirmasi pemberian tanah Kanaan kepada keturunannya dari sungai Mesir sampai sungai besar sungai Efrat bahkan sampai di Taman Eden Yerusalem baru yang akan menjadi milik umat Tuhan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali nantinya Saudaraku ini sangat menarik Di mana ketika Tuhan ketika Tuhan membuat janji Tuhan juga yang mensahkan dan Tuhan juga yang menjamin bahwa ini akan terjadi dan kamu kepada siapa aku memberikan janji ini juga akan ada bersama-sama dengan aku di sana nantinya. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan juga percayalah kepadaku. Di rumah bapa tersedia banyak tempat. Jika kalau tidak, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi Tuhan sudah sediakan tempat buat kita semua. Lebih jauh. Mari kita lihat. Nah, Saudaraku, akhirnya janji itu dilanggar oleh keturunan Abraham. Tetapi Allah tetap memenuhi janjinya dengan memberikan anaknya sendiri. Siapa? Yesus Kristus untuk keselamatan manusia. Dan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda perhatikan gambar ini yang ditampilkan saudariku. Yesus Digantung di antara langit dan bumi, di antara dua pencuri, ketika penyalibannya ini persis seperti ketika Tuhan melewati di antara potongan-potongan yang dikorbankan untuk mengesahkan perjanjiannya kepada Abram pada awal perjanjian kekal itu diberikan. Jadi, saudaraku, ketika kita berbuat dosa, ingatlah bahwa ada yang menjadi korban untuk keselamatan kita. Dan oknum itu yang sudah menjadi korban adalah Yesus Kristus. Dia sudah mati bagi Anda dan saya. Dan lebih jauh oleh karena kasihnya, dia mau agar kita menerima pengorbanannya. Berapakah dari Anda yang menyaksikan siaran ini saat ini? Mau memberikan hati Anda kepada Tuhan? dan terimalah perjanjian kekal yang sudah disahkan oleh Tuhan sendiri. Janji dari seseorang yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Yaitu Tuhan pencipta kalik semesta ini. Sesuariku, lihatlah bagaimana Yesus digantung di antara langit dan bumi. Disalibkan di antara dua pencuri hanya untuk menetapkan, memenuhi, mengenapi janjinya. Kalau Yesus pernah melakukan ini, ribuan tahun yang lalu, Yesus yang sama pun akan mau berkorban untuk Anda pada hari ini. Demi memelihara perjanjian kekal yang dia sudah ucapkan. Yang dia sudah berikan kepada bapa leluhur kita, yaitu Abram. Saudaraku, ada hal yang saya mau tekankan di dalam pelajaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Saya rindu kita boleh membuka Alkitab kita anda lihat di dalam Roma 8 ayat 32. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32 firman Tuhan berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ya saudaraku saya mau katakan namanya manusia selalu penuh dengan keraguan-raguan, selalu penuh dengan kebimbangan, selalu penuh dengan kekhawatiran, bahkan sering sama seperti Abraham tadi, meskipun sudah mengalami banyak mukjizat, meskipun sudah mengalami banyak keselamatan, meskipun melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana Tuhan meluputkan dia dari tangan Firaun, dari tangan penguasa-penguasa yang mau mengambil istrinya, tapi masih tetap juga ragu. Itulah kemanusiaan kita. Manusia yang fana, manusia yang penuh dengan keraguan, manusia yang terbatas, dan manusia yang penuh dengan pikiran-pikiran negatif dan ujung-ujungnya, manusia yang selalu berbuat dosa. Namun, Tuhan di dalam segala kasih karunia-Nya mengatakan, "Kalau Tuhan memberikan seisi surga, yaitu Yesus Kristus, bagaimana mungkin yang lain dia tidak berikan?" Kasih bila Anda sekarang sedang mencari pekerjaan dan sementara berdoa untuk hal itu dan berkata, "Wah, kok saya belum dapat-dapat pekerjaannya?" Ingatlah, kalau Yesus saja Tuhan berikan masa pekerjaan dia tidak berikan. Jikalau Anda berpikir bahwa Tuhan sampai saat ini kok saya masih sendiri, saya masih jomloh, belum punya pasangan dan Anda ragu, Anda khawatir dan Anda katakan, "Wah, kapan ya baru ada?" Ingatlah bahwa Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Dia berikan. Masa pasangan hidup Dia tidak mampu berikan untuk Anda. Selanjutnya, mungkin Anda katakan, saya sudah mendapat pekerjaan tapi hidup saya kok begini-begini terus tidak ada perubahan. Saudaraku, lihat dulu, lihat jugalah orang yang lain yang tidak bekerja dan ingatlah juga Yesus yang disalibkan. Anda harus memelihara hidup yang lebih bersyukur. Ketika Anda bersyukur, Anda berterima kasih maka berkat itu dengan sendirinya akan lebih bertambah. Bertambah dan bertambah sehingga Anda bukan hanya menjadi penerima berkat. Tetapi selanjutnya Anda juga akan menjadi saluran berkat. Anda bisa tambahkan daftar-daftar atau contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi dengan versi Anda sendiri. Tapi ingatlah, jika Tuhan memberikan putranya yang tunggal, masa sih yang lain Tuhan tidak berikan? Dan selanjutnya, saudaraku, ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan Bertobat, jadi di sini Tuhan memberitahu kita lewat Rasul Petrus bahwa kalau dia belum memenuhi janjinya, Anda bayangkan ya, ketika Abraham menerima janji ini, janji Tuhan kepadanya bahwa dia akan memberikan keturunan. Mungkin beberapa tahun sesudah itu, baru Tuhan berikan anak kepada Abraham, anak perjanjian, siapa dia, Ishak. Meskipun sudah ada Ismail duluan, tetapi yang Tuhan janjikan bukanlah Ismail, tetapi Ishak. Apa yang saya mau katakan, janji Tuhan itu selalu indah pada waktunya Tuhan, dan kalaupun Tuhan belum berikan, apa tujuannya? Katanya, supaya kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia. Kenapa Tuhan belum menepati janjinya, dan kita menganggap itu sebagai suatu kelalaian? Karena masih ada dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan itu. Jadi, saudaraku, singkirkanlah semua dosa-dosa yang menghalangi Anda untuk menerima berkat Tuhan itu, dan tinggalkan, abaikan, jauhkan semua hal yang mencemari Anda kuduskanlah diri Anda demi Tuhan dan demi keselamatan Anda sendiri. Dan kutipan yang terakhir dari buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Saman, halaman 32, paragraf pertama mengatakan, God's purposes no, no haste and no delay. Apa artinya? Tujuan Allah, God's purposes, tidak mengenal tergesa-gesa dan tidak ada penundaan. Jadi, apa yang Allah sudah janjikan, apa yang Dia sudah tujuankan untuk Anda, akan terlaksana tepat pada waktunya. Sabarlah menanti, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, dan Dia akan selalu berikan itu tepat pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Anda bisa mengambil makna yang terbaik, dan Tuhan memberkati.